Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah binikmatihi tatimu salihat, segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dimudahkan kembali untuk bersama, bermuajahah, bertatap muka, ada di kelas Pusat Tafid At-Taqwa Malaysia dalam rangka mensyarah, menjelaskan kaidah-kaidah bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan menjadi amal saleh dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-puan pelajar, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di sana ada tanda-tanda isim, ya, kemarin sudah kita pelajari, ya, sudah kita kata dibagi menjadi tiga: isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf yaitu huruf. Kemudian sudah kita pelajari tanda-tanda isim. Ya. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yang pertama yaitu tanwin. Ya. Tanda-tanda isim yang pertama yaitu tanwin. Yang kedua, ya. Sekarang kita ulangi sedikit, ya. Kita ulang, ya. Sekejap dari apa yang kita pelajari pada hari Isnin, ada kata kitabun, ya, ada kata kitabun.
Kitabun, di sini ada baris yang namanya tanwin. Ada baris yang namanya kata an-najmu. Ada kata an-najmu. Ya. An-najmu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari kata dimasuki dengan huruf jar. Ya. Alal maka kata yang didahului dengan huruf jar yaitu ala maka kata yang didahului dengan huruf jar ala maka barisnya adalah kasrah bawah ya karena didahului dengan huruf jar maka kata ini masuk pada isim ya masuk pada isim ya masuk pada isim kemudian yang termasuk isim pula adalah yakni makna benda ya hiya huwa ya hiya huwa ana anta antuma antum dan lain sebagainya ya. Tuan-puan, pelajar, kaum muslimin, wal muslimat, suara jelas, tulisan jelas, barakallahu fikum. Kalau misalnya mau tidur, senangnya gak kuat. Jelas ya suara ya. Baik, alhamdulillah. Ya. Masyaallah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua. Setelah kita mengetahui ya contoh-contoh yang ada ya. Sekarang bisa dituliskan contoh isim yang di situ ada tanwinnya. Satu. Yang kedua adalah isim yang tandanya adalah alif dan lam. Yang ketiga adalah kata yang termasuk isim tapi didahului dengan huruf jar. Silakan tuan-puan pelajar untuk menuliskan di komen.
Siswi 80. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ini hari yang penting untuk kita perhatikan bahwa isim, ya, kata benda, ya, ketika dikasih tanwin, ada baris tanwinnya, maka tidak boleh ada alnya, ya, tidak boleh ada alnya, ya. Contoh, ma'hadun, ya. Ma'hadun, di sini ada tanwin, ada baris tanwin, maka tidak boleh kita katakan, tidak boleh kita katakan, ya, al ma hadun, ya, tidak boleh seperti ini, ya, tidak boleh kita katakan al ma hadun, ya, yang benar adalah ma hadun. Yang benar. Ketika ada tanwin, tidak ada, ya. Ketika ada tanwin, tidak ada alnya, ya. Ketika ada tanwin, tidak ada alnya. Nah, kalau seperti ini salah. Baik. Nah, kalau ada alif lam, maka yang benar adalah al-ma'hadu. Maka yang benar adalah al-ma'hadu. Hanya baris dhamma saja. Hanya baris dhamma saja. Ini contoh yang benar. Ya. Ini contoh yang benar, ma'hadun, ya. Al-ma'hadun, ini contoh yang salah. Al-ma'hadu, ini contoh yang benar. Jelas? Jelas, tuan-puan, pelajar, kaum muslimin, wal muslimat? Baik, ya, kalau sudah jelas, kita masuk pada, yakni pembahasan pada perkara yang selanjutnya. Bagi yang punya buku, bagi yang punya kitab, bagi yang bawa yakni kitab, bisa dilihat di situ, ya, bahwa ada kata
yaitu rajulun, ya, ada kata rajulun, berarti rajulun ini dia termasuk isim. Rajulun ini adalah termasuk isim. Tanda isimnya apa? Tanwin, ya. Kemudian ar-rajulu, ar-rajulu juga termasuk isim. Tanda isimnya apa? Alif lam, ya. Alif, alif lam. Kemudian di sini ada kitab, ya. Kitab, ya. Kitabin. Ya. Isim atau bukan? Isim. Ya. Tandanya apa? Tanwin. Ya. Kemudian al-kitabi. Ya, isim atau bukan? Ya, isim. Tandanya apa? Yakni alif lam. Ya. Di sini ada yaitu qalaman. Isim atau bukan? Isim. Ya, kata benda. Nah, kemudian tandanya apa? Tanwin. Kemudian al-qalamu isim atau bukan? Isim. Tandanya apa? Alif lam. Baik. Kemudian bisa dilihat di dalam halaman yang keempat, ya, di situ ada latihan, ya, ada latihan. Latihan yang pertama, satu, sebutkan tanda-tanda isim, ya. Sebutkan tanda-tanda isim, ya. Tuan-tuan bisa tulis di komen, ya. Pelajar juga bisa tulis di komen, ya. Barakallahu fiik, ya. Sebutkan tanda-tanda isim, ya. Ada berapa yang kita pelajari di sini? Ada 4, ya. Silahkan dituliskan di komen, ya. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, ya. Sekarang kita lihat pada halaman yang keempat, ya. Latihan yang kedua, cari isim dan kemukakan tandanya dari hadis berikut ini. Jadi di sini disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diminta untuk menyebutkan isim-isimnya, ya. Baik, saya tuliskan di sini.
Ya. Coba kita dari sedikit dulu. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan di sini. Di sini ada huruf jar, yaitu an. Ada huruf jar, yaitu an. Berarti isim atau kata yang jatuh setelah huruf jar, isim atau bukan? Ya. Kata benda atau bukan? Kata benda. Ya. Maka Amir, ya, Amir di sini adalah isim. Kenapa? Karena jatuhnya setelah huruf jar, yaitu an. Karena jatuh setelah huruf jar, maka dibaca, ya, maka dibaca, diucapkan dengan baris kasroh. An Amiri. Kemudian sekarang Al-Mu'minin, ya, Al-Mu'minin kata benda apa tidak? Ya, kata benda, isim. Kenapa? Karena tandanya, nah, tandanya apa di sini? Tandanya adanya alif, alif lam. Nah, ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Ya. Insyaallah ada alif lamnya. Maka di sini dikatakan isim. Ya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Ya. Baik. Sekarang Al-Khattab. Ya. Isim atau bukan? Hah? Taib. Ya. Isim karena ada alif lamnya. Naam. Alhamdulillah, ya, bisa jelas, bisa paham, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita semua, ya, untuk memahami indahnya bahasa Arab ini, memahami indahnya kaidah-kaidah bahasa Arab, langsung kita praktek, ya, dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. Ini saya hapus dulu. Ya. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, radiyallahu anhu, ya, radiyallahu anhu qala, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, apakah ada tanda-tanda isim? Tak ada. Sami'tu, ada tanda-tanda isim? Ada tanwin? Tak ada. Ada alif lamnya? Tak ada. Ada huruf jarnya? Tak ada. Makna benda juga tak ada. Berarti ini bukan isim, ini bukan isim. Ya. Sekarang Rasulullah. Rasulullah. Ya. Perhatikan di sini ada tambahan. Ya. Di sini Rasulullah. Ya. Rasulah, ya, Rasulah isim atau bukan? Ya, isim. Kenapa? Karena dia bisa disambung dengan kata yang lainnya yang punya makna satu. Ini ada tambahan. Ya, Rasulah isim atau bukan? Isim. Kenapa? Karena Rasulullah bisa disambung dengan isim yang lainnya yang punya makna satu. Ya, Rasulullah ini juga isim. Ya. Allahi, karena ada alif lamnya, juga termasuk isim. Ya. Sholla, ya. Tanwinnya ada? Tak ada. Alif lamnya ada? Tak ada. Ya. Kemudian huruf jarnya ada? Tak ada. Mana benda? Tak ada. Berarti sholat bukan isim. Ya, sallallahu. Ya, isim atau bukan? Isim atau bukan? Isim. Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa? Karena ada alnya. Baik, alif lam. Alaihi. Kalau tadi kita ketemu dengan alal maktabi. Ya. Ya. Kita ketemu dengan alal ardi. Ya. Alal maktabi. Ya. Sekarang kita ketemu dengan yakni alaihi. Ya. Ketemu dengan alaihi. Berarti hinya ini isim atau bukan? Isim atau bukan? Isim. Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jar. Karena didahului dengan huruf jar. Ya, Masya Allah. Wasallama. Ya, sallama. Tanda-tanda isim di sini tidak ada. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Insyaallah. Ya. Tuan-puan belajar, barakallahu fikum fi juhudikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan baik kita di dalam memahami yakni kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Kemudian, ya, yang selanjutnya saya hapus dulu.
Yaqulu innamal a'malu binniyat. Mohon maaf tuan-puan pelajar kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum yang sudah punya kitabnya ini berapa orang? Ya, berapa orang? Yang sudah punya kitabnya ini, yang sudah pesan kitab ini. Ya. Silakan menghubungi Bapak Haji Zahir dan bisa dilihat di deskripsi. Barakallahu fikum. Untuk info selanjutnya ya bisa dituliskan, ditulis di komen ya, siapa aja yang sudah punya sehingga nanti ada saat-saat yakni kita langsung lihat ke kitab ya. Di sini disebutkan ya, yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, bisa dilihat ya di dalam kitab ini yaqulu ya yaqulu ada tanwinnya tak ada ya ada alif lamnya tak ada ya ada huruf jarnya tak ada makna benda tidak maka yaqulu tidak masuk pada kata isim ya berarti nanti di luar dari kata isim ya ya sedikit-sedikit dulu ya ya sekarang kita lihat di sini innama tanda isim tak ada alnya tak ada di sini tanwin tak ada di sini huruf jar tak ada di sini makna benda juga tak ada di sini berarti ini bukan isim. Innama al-a'malu ya ada tanda isim di sini al-a'malu ya baik ada masyaallah apa itu masyaallah alif lam al ya. Maka di sini masuk kata isim ya. Sekarang ya biniyati ya biniyati ya perhatikan di sini ya dikata biniyati di sini adakah tanda isim ada
Apa itu? Al. Satu. Yang kedua adalah bi, termasuk huruf jar. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Ya, wa hurufil khafdi, huruf jar itu, wa hiya, yaitu huruf jar tersebut, min, satu min artinya dari, wa ila dan ila, ya, maknanya adalah kepada, ya. Min wa ila wa an, an juga termasuk huruf jar artinya adalah dari, min wa ila wa an wa ala, ala artinya adalah di atas. Ya, min wa ila wa an wa ala wa fi dan juga fi. Fi artinya adalah yakni di dalam. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba, ya, wa rubba betapa banyak, ya, maka dikatakan oleh yakni Abdullah bin Mubarak dalam nasihatnya, wa rubba amalin saghirin tu'adzimuhu aniyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruh niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil, amalan yang kecil, ya, menjadi besar karena niatnya. Betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Ya, maka rubba ini juga termasuk huruf jar, ya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u. Ini contohnya ba di sini. Wal ba'u. Nah, ini contoh dari ba. Jadi ba termasuk huruf jar. Ba termasuk huruf jar. Nah, karena ba termasuk huruf jar, berarti ini kata didahului dengan huruf jar. Setiap kata yang didahului dengan huruf jar, maka dia adalah isim. Nah, ya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu. Ya, kaf. Wal lamu dan juga lam.
Tayyib. Ya. Jadi biniyati anniyati termasuk isim. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Ya. Saya hapus ini. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Sekarang wa ada tanda isim? Tak ada. Inama ada tanda isim? Tak ada. Ya. Likulli. Ada tanda isim? Ada tanda isim? Ada. Apa itu? Dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf jar. Apa itu huruf jarnya? Li. Maka kul termasuk isim. Ya, termasuk isim. Termasuk isim. Ya, termasuk isim. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Ya. Sekarang di sini ya, ada tambahan lagi di kitab yang lainnya, ya. Likulli imri'in. Di sini sudah kelihatan tandanya ya. Ada tanwin, berarti dia adalah yakni isim. Kemudian juga ini bisa digabung dengan kata yang lainnya. Ya. Manawa. Ya. Manawa. Nawa isim atau bukan? Bukan. Ya. Tidak menjadi isim. Ya. Bukan kata yang termasuk isim. Kenapa? Karena nawa tak ada tanwin. Tak ada huruf jar. Tak ada alif lam. Bukan makna benda, karena artinya adalah apa yang dia niatkan. Ya, paham di sini ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya, kita lanjut. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Saya hapus dulu ini. Ya, mudah-mudahan selesai praktek dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian disebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya. Ya, bisa perhatikan di sini, ya. Bisa kita lihat di sini, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya. Baik.
Maka yang terlihat jelas tanda-tanda isim di sini ya adalah hijratuhu. Karena katanya bisa disambung dengan dhamir, kata ganti atau isim yang lainnya. Ini isim. Ini bukan isim. Ya. Kalau man di sini isim syarat. Insyaallah kita pelajari nanti kalau sudah agak jauh. Ya, agak jauh, agak tinggi. Ya, pelan-pelan kita. Ya. Kemudian ilallahi, Allahi isim. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jar. Ya. Wa rasulihi, dan rasul juga isim. Ya. Ini isim. Ini juga isim. Karena disambung dengan kata yang lainnya. Insyaallah. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ya, perhatikan ini tuan-puan pelajar kaum muslimin wal muslimat. Di sini ada nasihat yang sangat luar biasa. Apa nasihatnya? Nasihat beramal dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dan ini penting. Siapapun yang belajar bahasa Arab, dia harus punya keikhlasan. Dia akan kuat sampai selesai. Ya, ini penting. Ya, tanbih, peringatan, ya, catatan penting untuk kita perhatikan. Kita akan dimudahkan, akan dilancarkan, akan difahamkan, ilmu kita akan menjadi berkah ketika kita mendasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i, ya, menulis hadis yang pertama adalah hadis tentang masalah niat ini. Ya. Dan juga para ulama-ulama yang lainnya, ya, menunjukkan pentingnya niat sebelum berucap dan sebelum beramal. Ya. Maka dikatakan di sini, ya, barang siapa yang hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah yakni karena Allah dan Rasulnya. Ya. Barang siapa yang hijrahnya menuju jalan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dihitung sebagai yakni hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka kita harus mendasari dalam kita belajar bahasa Arab, ya, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan kefahaman, akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka terus kita meminta kepada Allah ikhlas. Terus kita meminta kepada Allah ikhlas. Kita meminta kepada Allah tambahan keikhlasan agar supaya Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan ilmu yang kita cari menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Ya. Baik. Baik, kita kembali kepada yakni hadis tersebut. Fa hijratuhu. Hijratuhu ini juga isim. Ya, insyaallah kita akan pelajari. Ya, ini juga isim. Insyaallah kita akan pelajari, ya, pada sesi-sesi berikutnya. Ya. Baik. Karena ini adalah isim bertemu dengan isim, maka dia adalah isim. Ya, kemudian ilallah dia isim karena ada ila. Wa rasulihi dia isim karena apa? Karena dia adalah kata bisa bersambung dengan isim. Ya, barakallahu fikum. Ini sudah berlebih waktunya. Ya, mau dilanjut kita selesaikan
Ya, kita selesaikan dulu ya sampai yakni selesai hadis ini ya. Ini sudah ya. Saya hapus ya. Baik. Kemudian selanjutnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya. Aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Alhamdulillah. Selesai kita. Ya. Wa tak ada tanda isim. Ya, tak ada alif, tak ada tanwin, tak ada huruf jar, ya. Bukan termasuk kata benda. Ya. Man ismu syarat. Insyaallah kita pelajari pada yakni sesi-sesi selanjutnya. Kanat, ya, tak ada alif lam, tak ada huruf jar, tak ada tanwin, ya, bukan kata benda, maka bukan isim. Hijratuhu, ya, dia isim, ya. Ya, karena bisa bersambung dengan dhamir, kata ganti. Nah, di sini ada makna benda, ya, aslinya adalah huwa, tapi karena dia bersambung dengan isim maka gantinya adalah hu, hijratuhu, ya. Ketika kata bisa bersambung dengan domir maka dia adalah isim. Wa man kana hijratuhu lid dunya, dunia isim atau bukan? Isim. Benar, barakallahu fik. Ya, kenapa isim? Karena ada yakni huruf jar. Karena ada huruf jar. Apa itu huruf jarnya? Li. Yusibuha tak ada tanda tanwin, tak ada al, tak ada huruf jar, bukan makna benda, maka dia bukan isim. Awimra'atin. Isim atau bukan? Isim, karena ada tanwin. Yang kiuha bukan isim, ya. Fahijratuhu, ya, dia adalah isim karena bersambung dengan kata dhamir, ya. Ila ma hajara ilai, ma juga isim karena kemasukan huruf jar. Ilai inya juga isim. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, tuan-puan, pelajar, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita sudah yakni mempelajari dari tanda-tanda isim, kemudian kita sudah yakni menjawab dari latihan-latihan yang ada, bahkan kita sudah praktek dengan hadis yang pertama dari tanda-tanda isim. Nanti bisa diulang di malam hari atau di esok hari ya, sebelum belajar, ya, diulang-ulang, karena begitulah para ulama. Insyaallah tatkala kita mau mengulang pelajaran, insyaallah ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas kita, kesungguhan kita, semangat kita, perjuangan kita, menulisnya kita,
meluangkan waktu kita, sabarnya kita, banyaknya doa kita kepada Allah, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan baik kita semua. Baiklah, tuan puan pelajar, kaum muslimin wal muslimat yang ada di negara Malaysia, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan yakni urusan baik kita, melancarkan urusan baik kita, ya, memberkahi yakni urusan baik kita dan juga umur kita, meridai perjuangan dan juga umur-umur yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di Facebook Pusat Tahfidz At-Taqwa ini menjadi sebab Allah berikan rahmat kepada kita. Kita pun dikumpulkan nanti di surganya yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keindahan. Di sana nanti kita belajar kaidah bahasa Arab lagi, mengulang murojaah dengan nikmatnya, indahnya surga. Dan kita sudah berada di taman-taman surga dunia. Insyaallah ketika kita niat ikhlas, kemudian tata caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah kita akan yakni bahagia, akan bahagia berada di taman-taman surga dunia, dan kita akan dikumpulkan di surga insyaallah. Ya, oke. Sampai di sini dulu tuan-puan pelajar, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.